Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bacakan puisi daripada mufti kita, Dr. Mazhab, dengan tajuknya Salah Menduga. Apa itu yang mereka cemburu? Kerusi empuk buruk yang aku duduk? Atau karena aku tidak sanggup mengangguk mendengar kata mereka terus tunduk? Atau mereka tidak selesa bila aku berbicara? Atau mereka sangka suaraku lebih berkuasa? Atau mereka jangka aku raja masa? Atau mereka jangka aku akan ke tahta? Atau mereka sangka aku sudah kaya? Mereka itu rupanya lupa, atau mereka tidak pernah bertanya. Sofa rumahku telah lama buruk, tetamu berkunjung pun tidak selesa duduk. Hidanganku hidangan rakyat kebanyakan. Kadangkala aku makan di tepi jalan. Kesusahan lama telah ku rasa. Kemewahan masih jauh untukku bermesra. Hendak mengampu, hendak mengampu. Maaf, aku tidak dikurniakan kemampuan itu. Disuruh diam, Tuhanku pula melarang. Bicaraku pula tiada yang menaja. Hanya yang ada Allah dan Rasulnya. Maka bahasaku tidak mengira siapa, kerana bagiku semua makhluk adalah sama. Kaya, aku memang kaya. Rumahku dipenuhi harta, tersusun, bertimbun, bertambun rimbun, indah dirak. Itulah perhiasan, kitab dan bahan rujukan. Merekalah kekuatan, merekalah teman. Keluargaku tiada emas berutas. Hartaku pusat pengorbanan dan juga rakan perjuangan. Jika mereka ingin berbicara sakan, jika ingin berbicara sakan, apakah mereka duga aku dapat ditakutkan? 8 Oktober 2008, Kanga Perlis, Dr. Mazhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.